Nikmatnya dimasakin suami after grocery shopping. Assalamualaikum guys. Lucu banget ini ladangnya orang lagi banyak pumpkin yang mau mereka bawa ke pumpkin patch. Nah kali ini aku mau nyobain Nation Store yang belum pernah aku datengin sebelumnya. Jaraknya kayak 15 menitan lah. Kita lihat di sini ada apa aja. Apakah aku bisa nemu beberapa snack Indonesia lebih banyak? First of all, aku mau beli buah naga, harganya 1 biji 100 ribuan guys. Terus aku nemu telur asin, aku mau beli 1. Bumil boleh makan ini gak sih? Nah ini Nick minta beli susu coklat. Waduh, mahal banget ya harganya. Lanjut aku mau beli tahu. Sebenarnya tahunya ini gak seenak di Indo, tapi yaudahlah. Aku beli santan bubuk juga. Ini harganya 20 ribuan sebiji guys. Nah kalau ini tepung beras, mereknya dari Thailand gitu. Lumayan untuk bikin jajanan. Tentu di sini ada sambal ABC. Habis itu ini sambal favoritnya Nick dari Indo juga. So aku mau beli masing-masing 1. Terus ini kita mau beli Korean barbecue. And then ada cemilannya Nick ya. Aku juga mau coba beli tamarin ini.